inilah bawaan kita dari Jeddah. Ya. Iya, buah-buahan. Di bawah juga masih tulisan di belakang sekomplit-komplitnya. Ini kalau safar ke luar negeri juga nggak bawa koper segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Nah, video ini sambungan dari video sebelumnya yang sedang liburan di Taipei 3 hari ya. Sekarang sudah jam 2, sudah bisa boleh masuk ke resort tempat kita yang sudah booking perumahan. Inilah bawaan kita dari Jeddah. Ya. Iya, buah-buahan. Di bawah juga masih tulisan di belakang sekomplit-komplitnya. Ini kalau safar ke luar negeri juga nggak bawa koper segini. Lihat koper, berapa kopernya? 1 2 3 4. Ini saya tuh dasar goblok, yuk kenapa enggak dari pintu situ? Cukupin dong. Saya yang beli ini. Tapi jangan jengki. Saya goblok banget, emangnya mobil pintunya cuma satu. Ada-ada aja bilangnya goblok-goblokin sendiri. Mana rumahnya ini kok ke pintu kebuka dua-duanya, yang ini yang kita. Wah, ini buat bakar satenya guys. Ini? Ya. Ini ruang duduknya langsung view-nya. Langsung view-nya ini kolam. Ini jadi sambil nyisha, sambil nongkrong, view-nya langsung kolam, dan ini dapurnya. Ini satu kamar, dua ranjang, WC-nya. Ruang tamu utama. Ada timbangannya juga guys. Jangan terlalu banyak makan. Oh, ini WC untuk sama WC. Jadi kita aman kalau untuk orang sini itu nggak dilihat orang. Dan ini untuk anak-anak bisa main di sini. Bisa duduk-duduk di sini yang tempat terbukanya. Dan nggak ada itu, dimasukin ke freezer barusan.
dimasuk-masukin kulkas dulu guys. Tripper enggak, ini dimasukin ke freezer biar cepet dingin. Tak tutup ya. Iya. Udah sekarang buka abaya. Dingin di sini sekarang guys. Udah videonya nanti di share dari HP aku, masih muskula. Mau dimasuk-masukin biar dingin. Insyaallah 3 hari di sini. Biar apa namanya? Biar Basara cut itu minta libur sama majikan. Oi, hai, awas cat. Aku mau naruh di freezer selesai. Karena yang dingin. Iya, kok ini tinggi 1. Enggak mau. Taruh lagi? Enggak, aku mau air aja nanti. Ini plastik jangan dibuang, nanti butuh. Ini mungkin ke WC. Ini makanan guys. Dapur. Aja. Apa itu? Ini sabun. Sana. Goreng ini, ya, masukin aja. Ini kan bersih kan? Iya. Minyak zaitun. Ini masuk kulkas ke bawah box. Keras. Ini awas loh, ketinggalan. Iya. Gak apa-apa, taruh aja. Jatuh ininya. Raknya. Ini satu lagi yang daging. Ini buat nasi mandi. Oh, ini taruh plastik aja, Mbak, biar enggak itu dimasukin sama plastiknya. Plastik tadi yang tipis yang di sini. Yang tipis? Heeh, itu. Biar enggak minyaknya kemana-mana gitu. Ya gitu. Kan becek gitu kalau minyaknya tumpah. Nanti kan melebar kemana-mana. Oke, yang buat nasi mandi dagingnya sudah direbus dari ini. Kita semua di mana? Udah taruh di atas aja biar. Terus apa lagi? Ini perabotan yang kotor tadi makan nasi kapsul. Oh, dicuci itu sih. Iya, nanti aja. Duduk aja dulu, Mbak, katanya mau ke WC. Iya, karena udah sana ke toilet dulu. Ini buat apa namanya? Ada teh. Oh, ini gulanya tumpah. Gula. Ini
untuk bikin kahwa nanti. Aku mau tes apa ini. Ini teh, ada teh hijau, teh merah. Untuk bikin kahwa. Kahwa Arabi. Biskot. Dan oh ada kopi Cina, ada air kafe. Taruh di lemari aja. Nah, beginilah nurunin barang dari Sotia. Kita akan liburan 3 hari. Dan terus ikutin video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.